Beberapa tempat di kita ini kita ketahui bahwa ada kepadatan-kepadatan. Oleh karena itu tadi saya dengan para pejabat utama ini memang ingin mengecek bagaimana pelaksanaan kegiatan masyarakat, kemudian juga petugas yang mengamankan, dan juga tentang kelancaran lalu lintas yang ada di Medan ini. Oleh karena itu untuk mengantisipasi kemacetan, kita semuanya tadi menggunakan sepeda motor. Kalau sejauh ini pengamanannya bagaimana, Pak? Selama ini seperti yang kita lihat tadi di lapangan, artinya semua anggota yang kita sudah formulasikan untuk pengamanan telah melaksanakan dengan rasa tanggung jawab segenap anak buah. Dan sampai sekarang situasi keamanan, kelancaran lalu lintas di Medan khususnya dan di Sumatera Utara sesuai dengan laporan para Kapolres ini berjalan dengan lancar, dan kita tetap berharap dengan segenap masyarakat untuk melaksanakan perayaan tahun baru, perubahan tahun baru ini dengan rasa tentunya untuk tidak ada ketakutan dengan ancaman-ancaman, karena kita semuanya sudah memformulasikan dengan keamanan segenap anggota kita. Pak, ada nggak tindakan keras untuk bagi orang yang melanggar gitu? Kita sudah tadi mungkin rekan-rekan dari wartawan juga melihat bahwa segenap anggota, kemudian Brimob khususnya, Sabara, kita lengkapi dengan senjata panjang. Itu tidak untuk nakut-nakuti, tapi semata-mata untuk mengamankan dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa kita sungguh-sungguh untuk mengamankan momentum pergantian tahun ini. Yang tentunya kita memprediksi atau tidak boleh underestimate terhadap ancaman-ancaman yang mungkin timbul. Oleh karena itu kita lengkapi tadi juga dengan senjata panjang.